tahan lama. Misi juga. Bapak-bapak sekalian, hari pagi itu ya, jadi ini kebetulan sebenarnya apa ya, hujan lebat lah, hujan berat, terus ada angin sehingga ini rumah belakang roboh, dan yang pemiliknya ini adalah yatim piatu, sehingga kami tergerak dapat laporan, terus saya koordinasi dengan BPBD, dengan Dinsos untuk segera untuk memperbaiki ini, sehingga perintah dari Ibu untuk segera dilaksanakan. Pak Sekda dan teman-temannya kemudian istilahnya saweran, karena kalau nunggu birokrasi kan terlalu lama, saweran. Setelah itu ditunjuklah teman-teman pramuka untuk melaksanakan. Saya berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Probolinggo sudah membangun kembali rumah saya.